Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kawah Kamojang, objek wisata sumber air panas bumi yang ada di perbatasan Kabupaten Bandung Garut, tepatnya di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Dengan nuansa alam yang masih hijau, udara yang sejuk, serta aroma yang menyengat, menjadi ciri khas objek wisata ini. Berlokasi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Kawah Kamojang menyuguhkan pemandangan alam yang masih hijau, udara yang sejuk. Dengan tiket masuk sebesar Rp7.500 saja per orang, ditambah biaya asuransi sebesar Rp2.000, serta tarif kendaraan, Anda sudah bisa menikmati keindahan Kawah Kamojang beserta 4 kawah lainnya, diantaranya Kawah Manuk, Kawah Kereta Api, Kawah Hujan, dan kawah lainnya. Kawah-kawah tersebut memiliki keunikan tersendiri, seperti Kawah Manuk dengan bau belerangnya yang sangat menyengat dan mengeluarkan suara seperti burung atau dalam bahasa Sunda disebut manuk. Kawah Berecek seperti danau yang terbakar oleh uap, sedangkan Kawah Kereta Api, kawah yang dikelilingi pagar besi karena menyembur dari sebuah pipa besi dan mengeluarkan suara seperti kereta api. Pengen piknik di sini tuh enak, terus pohonnya masih banyak, hijau, terus aku juga tadi dengar ada suara burung, oh banyak deh pokoknya. Setelah Kawah Kereta Api, tepat di ujung kawasan objek wisata Kawah Kamojang, Anda bisa melihat Kawah Hujan. Kawah yang mengeluarkan uap panas dan cipratan air dan dipercaya bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti flu, rematik, asma, jantung, stroke, eksim, dan paru-paru. Hujan buat sauna. Itu fungsinya buat flu, asma, rematik, jantung, stroke, eksim, paru-paru, hernia, kanker payudara, sinus. Buatnya, kalau yang itu airnya yang dibilang tusuk jarum. Bagi Anda yang masih bingung menghabiskan waktu libur bersama keluarga, tak ada salahnya mencoba berlibur ke Kawah Kamojang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.